Halo teman-teman, hari ini Kak Diva mau ke tempat wisata yang lagi viral nih. Miliknya Tante Dewi Persik yang ada di Ciater Subang. Apalagi kalau bukan flora wisata dekat telo. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Kak Diva. Nah, kita udah sampai nih teman-teman. Dari jalan udah kelihatan ya ada kastelonya. Di pintu masuk ini kita hanya ambil karcis dan bayarnya di pintu keluar ya. Untuk tarif parkirnya flat kok. Jadi mau parkir lama atau sebentar tarifnya tetap sama. Wow, bangunan kastil dan warna-warni catnya ikonik banget ya. Kita seperti sedang berada di kastil Eropa. Kak Diva sampai udah gak sabar nih mau masuk. Untuk harga tiket masuknya sendiri di weekday Rp30.000 dan weekend Rp40.000. Untuk anak yang tingginya 90 cm ke atas seperti Kak Diva, sudah dikenakan tiket full ya teman-teman. Nah sekarang kita sudah di dalam. Jadi di kastelo ini konsepnya flora wisata ya teman-teman. Kayak kastil dan taman bunga yang ada di Eropa gitu. Kita bisa foto-foto di spot foto yang menarik dan bebas tanpa dipungut biaya lagi. Setelah spot foto kastil yang pertama, ada spot foto air mancur yang gak kalah bagusnya. Banyak juga teman-teman lain yang berfoto di sini saling bergantian. Berikutnya, kita langsung ketemu spot foto patung flora dengan bentuk Mickey Mouse. Ini juga gak kalah ikonik ya. Nah sekarang kita udah masuk ke area Indo nih teman-teman. Selain ada spot foto, di sini juga terdapat stand-stand penjual makanan dan tempat makannya pun banyak. Jadi jangan khawatir nggak kebagian tempat ya. Tempatnya bersih dengan banyak dekorasi flora yang menarik sehingga membuat nyaman saat kita ada di sini. Di The Castello ini tidak diperkenankan bawa makanan dari luar ya, kecuali kebutuhan bayi dan obat-obatan. Untuk stand-stand di sini, makanan yang dijual pun cukup beragam. Mulai dari makanan ringan hingga makanan berat. Harga makanannya pun terbilang cukup wajar, gak terlalu mahal dan gak terlalu murah juga. Untuk tempat wisata ini masih oke lah ya, jadi tetap masih ramah di kantong. Di sini juga tersedia kursi pijat.
Jadi, buat teman-teman yang lelah berjalan, bisa menikmati kursi pijat ini. Lanjut lagi ke outdoor. Di sini ada spot foto yang mirip sangkar burung gitu ya, teman-teman. Tetap dengan corak warna-warni dan taman bunganya yang menarik. Buat teman-teman yang kesini, saran saya bawa payung ya, karena panasnya lumayan berasa dan kalau hujan pun kehujanan. Jadi kalau bisa persiapan payung ya. Nah sekarang kita ada di sangkar burung yang paling besar nih teman-teman. Nah ini salah satu yang lagi viral nih teman-teman, spot video 360. Jadi kameranya berputar mengelilingi kita. Nah sekarang kita lagi di handbrake atau jembatan tangan. Saya pakai payung ya, karena panas. Kasihan juga si adik kepanasan. Jembatan tangan ini menghubungkan dengan kastil kedua ya. Nah ini dia kenapa dinamakan jembatan tangan, karena ada patung tangannya di tengah-tengah jembatan. Jadi seolah-olah kayak jembatannya itu ada di atas telapak tangan teman-teman. Di sini juga terdapat para fotografer yang memang disediakan oleh De Castello. Buat teman-teman yang mau pakai jasanya bisa banget. Di ujung jembatan tangan ada kastil kedua. Kastil ini sedikit lebih kecil ya dari kastil yang pertama. Senada dengan kastil pertama, namun di dalam sini terdapat penjual makanan dan penjual minuman. Lanjut lagi setelah kastil yang kedua, masih ada spot-spot foto yang instagramable banget nih teman-teman. Dengan bentuk dan warna-warni catnya yang membuat spot foto ini makin terlihat kekinian. Warna-warni bunganya pun semakin membuat kita seperti di negeri dongeng ya teman-teman. Walau di outdoor, di sini masih tetap bersih ya tempatnya, jadi anak-anak tetap merasa nyaman. Sebaiknya sih kalau kesini pagi atau sore ya. Jadi kalau di outdoor nggak terlalu panas. Karena ini wisata baru, jadi pohonnya belum besar, belum bisa buat adem-adem gitu ya. Di sini juga terdapat beberapa wahana bermain untuk anak-anak. Untuk tarifnya sendiri Rp25.000 per wahana.
Lalu di ujung wisata The Castello ini kita masuk lagi ke area indoor teman-teman. Di sini kita juga bisa membeli aneka jenis flora untuk kita jadikan buah tangan. Di arah pintu keluar The Castello ini, kita masih melewati beberapa stan penjual oleh-oleh. Uniknya, di sini standnya berdekorasi ala-ala Korea gitu ya. Jadi kayak Little Seoul gitu. Habis dari Eropa, kita ke Korea. Nah, sekian dulu teman-teman liburan kita kali ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.